Hai everyone, selamat siang. Saya sedang berada di Singapura. Guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dia subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Dan saya akan tunjukkan kondisi Singapura ketika beberapa negara seperti Malaysia sudah melockdown negaranya dan tidak mengizinkan kembali untuk beberapa warganya masuk ke Singapura. Saya akan tunjukkan ya. Selagi dia ada di MRT, sepi sekali MRT di Singapura. Everyone, saya lagi ada di kawasan Orchard Road. Biasanya ini rame banget di Ion, tapi ini sepi sekali. Sepi banget. Biasanya daerah ini rame sekali. Tapi karena COVID-19 berimbas dan sepi banget kawasan Ion di Orchard Road. It's you.
everyone know we are in Singapore bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa ini di Singapore. Semua ibu. Renovasi rumah ini. Saya melayani di Singapura. Bless you. Happy Sunday everyone. Saya baru selesai ibadah bersama dengan Papa Felix. Puji Tuhan, Felix sudah keluar dari ICU, Pak. Puji Tuhan. Felix sembuh dalam nama Yesus. Salam kesembuhan, mujizat Tuhan. Yes. Kami bersama-sama dan tiap hari kami bersyukur dan tiap hari kami selalu berpegang tangan pada Tuhan. Bertiga, walaupun hanya bertiga kadang-kadang, kami minta waktu untuk khusus untuk berdoa tanpa perawat, tanpa dokter untuk beberapa menit. Guys, now we are just at home because already lockdown. So would you move with all of my sisters? So what are you thinking about the COVID-19 system? What are you thinking about COVID-19? No. Come on. What are you thinking about COVID-19? So give some advice for the people now maybe lockdown in every country. For those who feel unwell, they should see a doctor. Not self-medicate. I always feel unwell. Even if you are pastor. Okay. Jadi teman-teman di mana, keep safe. Doa saya kiranya kasih Tuhan semakin menyertai dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dimanapun. Teman-teman yang di Indonesia, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat saya. Mereka bilang begini, beberapa teman-teman yang tanya di Instagram, Pastor, kira-kira gimana Pastor? Karena ada beberapa mereka yang tidak beribadah hari Minggu, ada beberapa mereka yang ngotot tetap beribadah. Masa iman dikalahkan oleh virus corona. Jadi bagi saya teman-teman yang ibadah hari Minggu, ya lakukan ibadah tanpa menghakimi yang tidak ibadah. Juga yang tidak ibadah juga jangan menghakimi yang beribadah. Masing-masing tidak ada yang salah. Yang terpenting saling mengasihi satu sama lain. Ya.